Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Amira binti Ahmad daripada jurusan Ijazah Sarjana Muda Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sekolah Rendah dari OUM Alustar Perlis. Okey, hari ini kita mengadakan program amal gotong royong membersihkan kawasan rumah Makcik Fatimah di Kampung Baru Tanjung Pau, Jitra, Kedah. Okey, antara objektif program gotong royong amal ini adalah program ini dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara mahasiswa dan masyarakat sekeliling. Program ini juga dapat memberi pengalaman yang baru kepada mahasiswa di dalam kerja amal. Okey, seterusnya program ini juga dapat menceriakan dan membersihkan kawasan perumahan agar terjamin keselamatan penduduk. Okey, antara individu-individu yang terlibat di dalam program ini adalah Madam T, ahli kelab pelajar OUM dan staff-staff OUM. Okey, aktiviti sebelum program pada 1/6/2019 kami mengadakan perjumpaan pertama untuk membuat perbincangan tentang tempat, masa dan aktiviti yang hendak dijalankan. Pada masa yang sama, kami membuat undian untuk memilih AJK-AJK untuk pengurusan program agar ia lebih berorganisasi. Okey, pada 15/6/2019 kami pengurus dan AJK-AJK membuat lawatan ke rumah Makcik Fatimah untuk melihat keadaan dan kawasan yang hendak dibersihkan. Okey, pada masa yang sama kami membuat perbincangan tentang pembahagian tugas dan peralatan yang perlu dibawa pada hari ini. Okey, pada hari ini 29/6/2019, 8 pagi kami berkumpul di rumah Makcik Fatimah dan program ini dirasmikan oleh Madam Teh dan kami mendengar sedikit taklimat daripada pengurus program. Okey, antara program ini dibahagikan kepada dua bahagian, bahagian dalam rumah dan bahagian luar rumah. Okey, antara aktiviti bahagian dalam rumah adalah membersihkan dapur, membersihkan ruang tamu, membersihkan bilik dan mengangkat perabot-perabot yang sudah dimakan anak-anak. Okey, antara aktiviti di luar rumah adalah membuat landscape, menebang pokok, membersihkan stor, membersihkan kawasan luar rumah. Okey, antara harapan saya adalah semoga program amal ini dapat diteruskan kerana ia dapat membantu ramai orang yang lebih memerlukan. Okey, sekian, terima kasih. Okey, hari ini saya akan menemu ramah empat orang individu yang terlibat di dalam program amal gotong royong ini. Okey, individu yang pertama adalah Puan Asniza. Okey, Puan Asniza boleh perkenalkan diri? Okey, nama saya Nur Asniza binti Zakaria, mengambil jurusan Ijazah Sarjana Muda Pengajar Islam di OUM. Okey, pada pandangan anda, apakah impak positif kepada diri anda semasa program ini dijalankan? Okey, pada pandangan saya, program ini memang amat berkesan kerana dapat membentuk keyakinan diri saya apabila berhadapan dengan masyarakat. Dapat membentuk komunikasi saya untuk lebih berani apabila berdepan dengan pelajar-pelajar yang lain. Tu juga dapat mengenali rakan-rakan yang sebelum ini saya tidak kenal. Okey, terima kasih. Okey, individu yang kedua adalah Cik Hafiza. Okey, Cik Hafiza, boleh perkenalkan diri? Okey, nama saya Nur Hafiza binti Abdul Aziz. Okey, secara individunya, apakah pengalaman yang anda dapat pada hari ini sepanjang program ini dijalankan? Okey, sepanjang program dijalankan banyak pengalaman yang saya peroleh. Antaranya ialah mencangkul, mencabut rumput, mengangkat barang-barang dan angkat-angkat barang untuk simpan dalam stor dan sebagainya. Okey, antara individu yang ketiga ialah Cik Adlin. Okey, Cik Adlin boleh perkenalkan diri? Nama saya Adli Izzati binti Ahmad Rizwan. Okey, apakah kebaikan amalan gotong royong dan apakah tauladan yang terbaik untuk generasi yang akan datang? Kebaikan kita melakukan gotong royong pada hari ini ialah kita dapat mengenali masyarakat sekeliling kita. Selain itu dapat melihat golongan yang memerlukan
Dan selain itu, apabila kita membuat aktiviti ini, kita mendapat menjaga kebersihan di sekeliling kita. Termasuklah diri kita. Dan kita dapat mengetahui bahawa banyak lagi golongan yang memerlukan bantuan daripada kita. Okay, terima kasih. Okay, individu yang terakhir adalah Cik Izzati. Okay, Cik Izzati boleh perkenalkan diri? Okay, hai, assalamualaikum. Nama saya Nur Izzati Hani binti Sabri. Saya jurusan Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan kepujian di UMR Ustaz. Okay, pada pendapat anda, adakah program ini sangat bermanfaat? Ya, soalan itu, program ini sangat bermanfaat terutamanya kepada anak muda, kerana anak muda akan melatih diri untuk membantu malah dapat memberi kerjasama antara satu sama lain. Kerja dan kumpulan. Okey, terima kasih.